بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وبنعمة الإيمان أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya hormati saudara pengurusi Ustaz Khairul Fikri, sahabat saya yang juga merupakan pengurusi kepada Masjid Pejasong, yang dihormati yang berhormat YB Muhammad Yusuf bin Muhammad Nur, ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Dua Pulau Pinang, kepada ahli jawatan kuasa gabungan, ahli jawatan kuasa gabungan dan pusat pengajian Al-Aziz Bakar Kapur, kepada Sof kepimpinan Masjid Pajak Song dan seluruh muslimin dan muslimat yang tidak upaya saya sebutkan di sini, mudah-mudahan pada malam hari ini, walaupun kita agak sedikit terlambat lah, sedikit terlambat, bukan lewat lambat, sedikit terlambat, tetapi mudah-mudahan pengisian yang akan diisikan pada malam hari ini akan memberi manfaat kepada kita bersama. Sebelum saya memberikan soalan kepada dua ahli panel yang sudah dikenali ini, saya rasa sebenarnya tak perlu saya huraikan siapakah dia ahli panel kita pada malam hari ini, kerana tuan-tuan dah pun kenal. Noh, nak kenal ke orang ni, kalau orang dah kenal rasa tak berapa nak seronok nak kenal. Jadi saya di sini tukang bagi hodok mikrofon patut kan. Ustaz begitu je tuan-tuan. Tapi adat kata protokol kena buat. Sekali lagi Ustaz Fitri marah kat saya. Dia kata apa, bukan batang kayu kat situ. Apa kena cakap, dia kata Ustaz. Jadi saya cakap dah sikit. No? Jadi ahli panel kita yang pertama nama dia Ustaz Muhammad Fawaz bin Muhammad Jan. Tuan-tuan dah kenal siapa beliau. Pegawai Pusat Urus Zakat, merupakan graduan daripada Universiti Al-Azhar, dan beliau sudah menyatakan kepada saya yang beliau telah mempunyai 4-6 orang anak. Itu tuan-tuan yang terobjek data yang diberikan setakat ini tuan-tuan. Manakala panel kita yang kedua adalah Ustaz Khairul Asbani bin Nasir, penolong pengarah kepimpinan unit pengurusan dakwah dan syiar Islam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan, kalau anak-anak ada masalah berkenaan dengan JPN tu, jangan jumpa saya, jumpa Ustaz. InsyaAllah hari ni orang kata pandang pertama telah memberi kesan yang cukup mendalam tuan-tuan. Jadi kita tuan-tuan pada malam hari ni, tajuk forum kita adalah menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya serahkan soalan ini kepada Ustaz Fawaz, terlebih dahulu suka saya akan sebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Sadaqallahu alazim. Allah sebut ketika mana kita berada di padang mahsyar, pada waktu itu kita akan lari, tak akan saling kenal mengenali. Isteri, ibu tidak mengenali anak dia, ayah tidak mengenali ibu dia, isteri tidak kenal suami dia, anak tidak kenal. Walaupun mak ayah yang mengantar anak tu mengaji, tak kenal di akhirat. Kalau di dunia, kalau tak kenal mak jadi tanggang tuan-tuan, bersumpah orang jadi batu nanti. Tak tuan-tuan, itu di dunia. Tapi di akhirat tak jadi gitu. Di akhirat masih hal masing-masing. Maka pada hari itu kita tengok masing-masing buat cara masing-masing. Kalau duk fikir hal masing-masing, tiba-tiba satu manusia yang disebut Muhammad Rasulullah ni tuan-tuan, dia boleh kenal kita. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Aqidatul Mu'min, karangan Muhammad Mutawalli Syahrani, Imam Muhammad Mutawalli Syahrani, disebut tuan-tuan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika mana manusia ini bangkit di akhirat, Nabi kita mula-mula lagi bangkit. Maka saat Nabi Muhammad bangkit tuan-tuan, dia tengok Jibril. Dia tanya Jibril alaihissalam, "Ma hazal yaum Jibril?" Jibril ni hari apa? Ni malaikat dan Nabi kita tanya kepada Jibril alaihissalam, "Jibril ni hari apa?" Jibril jawab, "Hazal yaum yaumuddin." Ni hari pembalasan.
Tuan-tuan tahu tak apakah kalimah yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas dia dengar hari pembalasan? Dia sebut aina ummati. Ni saya buat ringkas sangat hadis ni tuan-tuan. Kalau nak haurai mana ni pada saya seorang. Dua orang sebelah dekat balik tuan-tuan nanti. Dah. Apa hari ni? Ni hari pembalasan. Aina ummati? Mana umat aku? Ketika itulah syafaat. Hak disebut dalam kitab ni tuan-tuan. Dia sebut manusia yang punya syafaat ini adalah manusia yang duduknya, ketinggiannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ke saat Nabi sujud untuk minta syafaat untuk beri kepada umat dia. Waktu tu tuan-tuan Allah sebut bangkitlah Muhammad. Sebutlah aku dengar. Katakanlah aku terima. Sebut syafaat apa kamu nak. Maka Nabi menyebut ya Allah, segerakanlah hisab kepada umat ini, iaitu umat yang berada di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika tuan-tuan Allah memulakan Nabi Muhammad sebagai hisapan yang pertama, kemudian diteruskan dengan umat-umat yang lain. Baik tuan-tuan, mendengar akan cerita yang cuba saya utama aku utarakan tadi, tak asal malu kau Nabi mencintai kita lebih daripada kita mencintai Nabi. Tak asal malu tuan-tuan. Apabila kita rasa malu, apa dia patut kita kena buat? Berarti kita kena implementasi akan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan saya ustaz, bawa soalan panjang tuan-tuan. Soalan saya ustaz, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita nak menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tafadhal ustaz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ثم أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. مقصيد بجاكم بلا الفضيل تعالى مدريتي كتاب الأمين كابتن شهر نزا walaupun beliau ustaz tapi masyhur dengan panggilan kapten. Mah nampak layanan malam ni forum kita kapten jadi moderator. Seterusnya akan dikarakan panel pada malam ni Ustaz Khairul Asfani, pegawai daripada JPN, yang dihormati Adun daripada Adun Sungai Dua, Adun Lati Yusuf, Adun Muhammad, Fadil Ustaz Khairul Fitri Kiraman, seluruh di jawatan kuasa masjid, khususnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala. Malam ni malam yang kelima daripada bulan Rabiul Akhir 1438 Hijrah. Allah masih lagi menyangkan usia bagi kita ke lapangan sihatan, sama-sama berada dalam satu daripada majlis ilmu, yang mana kalau ikut jam sekarang, jam menunjukkan pukul 9.48 malam. 9.48. Selalunya pukul 9 lebih 9.30 ni orang pakai balik duduk di rumah lah, duduk tengok cerita apa Lara Aisyah. Tak ada lah. Pakai duduk balik tengok cerita, pakai duduk balik berehat. Tambah malam ni, hari ni hari Isnin, apa pukul 10 saya IP Ramli. Walaupun dalam keadaan macam-macam peristiwa, macam-macam perkara, tapi Allah Ta'ala himpunkan kita di dalam satu majlis, yang mana mudah-mudahan majlis ini bawa manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, insyaAllah. Baik, malam ni saya diberikan soalan berkaitan dengan sunnah. Kita dah dengar perkataan sunnah ni lama dah. Sunnah, sunnah, sunnah. Malam ni kita nak cakap sikit, sunnah tu apa? Apa sunnah tu? Adakah sunnah tu maksudnya sunat? Adakah sunnah tu semayang? Adakah sunnah tu ibadah? Ataupun apa maksud sunnah ni sebenarnya? Jadi kita nak bincang malam ni. Sebab bila masyarakat tak faham dengan maksud sunnah, akhirnya dia bawa macam-macam kepahaman, yang akhirnya kepahaman tu bercanggah daripada yang dipesan oleh Nabi SAW. Saya sebutlah bahasa mudah senang macam ni lah. Bila kita sebut perkataan sunnah ni terjemah dalam bahasa mudah lah, kita sebut
cara hidup. Bila sebut perkataan sunnah, kita boleh translate dalam bahasa mudah sebagai cara hidup. Cara hidup tu apa, Ustaz? Segala perbuatan yang dilakukan di atas muka bumi ini, apa saja yang dibuat di atas muka bumi, itu disebut sebagai cara hidup. Dan itulah sunnah. Hujan. Hujan Allah. Hujan kita bagi 30 saat. Siapa yang ada hajat, doa. Akhirat. Doa waktu hujan caranya makbul. Doa. Kalau ayah nak doa nikah, doa. Doa. InsyaAllah makbul. Kita bagi 30 saat. Silakan berdoa. Bila disebut perkataan sunnah, kita translate dalam bahasa mudah cara hidup. Bila kita bicara tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Sama ada cara hidup itu cara hidup baginda beribadah, itu dipanggil sunnah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara baginda berkeluarga, itu pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara baginda bermasyarakat, itu pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara baginda bermuamalat, berbincang, itu pun dikira sunnah Nabi SAW. Baginda duduk di dalam negara, apa yang baginda buat di dalam sebuah negara, itu pun dikira sunnah Nabi SAW. Bila kita sebut sunnah, makna dia cara hidup Nabi SAW secara keseluruhan. Dan rupa-rupanya ayat-ayat berkesulian, orang yang mengikut sunnah Nabi SAW secara keseluruhan ini, itulah sebenarnya umat Nabi SAW. Bila dia mengikut sunnah Nabi SAW, dia merupakan umat Nabi SAW. Dan baginda sendiri pesan kepada kita, pesan di antara pesanan Rasulullah SAW, hadis itu panjang sikit lah. Kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar sebut, khatabana Umar bin Jabiyah. Ayah aku Sayyidina Umar pernah baca khutbah di satu tempat nama Jabiyah. Fakala Umar, Umar pernah sebut, waktu duduk di Jabiyah tu, Umar sebut, Umar mengatakan, inni qutu fikum ka qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina. Aku berdiri depan kamu hari ini, kata Sayyidina Umar, sama macam mana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri depan kami para sahabat. Waktu Nabi berdiri dulu, Nabi pesan kepada kami. Di antara pesanan Rasulillah, alaikum bi ashabi. Nabi kata, kamu ni para sahabat, pegang betul-betul. Pegang betul-betul dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang betul-betul. Dan orang yang mari selepas sahabat dan orang yang mari selepas daripada tabi'in. Saya nak ringkaskan poin. Pegang dengan sahabat, pegang dengan tabi'in, pegang dengan tabi'in. Tak saya silap baca hati. Ini kan dia. Saya silap saya jauh lah tu. Hujan je salah ni. Bini tu semua dia rumah. Kekah hadis tu saya. Tak apalah. Saya skip tu hilang. Kalau silap saya mohon maaf. Saya skip tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, fa'innahu man ya'ish minkum. Siapa-siapa yang hidup pada masa akan datang, siapa-siapa yang umur dia panjang, fasayarah ilahkan kafirah. Dia akan mula tengok orang Islam sama Islam ni berkelip. Nabi kata siapa-siapa yang umur panjang, dia akan tengok orang Islam sama orang Islam yang berkeliling teruk. Dan masa itu Nabi pesan, fa'alaikum bisunnati. Nabi akan dipesan masa itu, kamu ni orang Islam, pegang betul-betul dengan sunnah aku. Wa sunnatil khulafa' ar-rashidin al-mahdiyin al-ma'di. Dan pegang sunnah khulafa' ar-rashidin yang mari selepas aku. Atu 'alaiha bin nawajis. Dan kamu titik betul-betul sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin aku. Bila kita tengok hadis ni, maksud sunnah di sini adalah cara hidup. Nabi kata pegang betul-betul dengan cara hidup aku, pegang betul-betul dengan cara hidup khulafa' ar-rasyidin yang mari selepas aku. Sebab itu apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua cara hidup Rasulullah. Kita ambil contoh-contoh semua sudah. Rasulullah di dalam ibadah, ayah-ayah minta maaf tu, antara sunnah Rasulullah dalam beribadah, Nabi sembahyang sampai buka kaki azan. Itu sunnah. Kita sembahyang mana ada buka kaki? Kita sembahyang biasa. Rasulullah sembahyang buka kaki, itu sunnah Rasul.
Dan di antara sahabat yang semayang sampai buka kaki macam yang Rasulullah buat adalah sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia semayang sampai buka kaki. Itu ibadah Rasulullah. Rasulullah tengah duduk sembang dengan bini. Tengah-tengah sembang dengan orang bang. Nabi tinggal bini, Nabi pergi semayang. Itu sunnah Rasul. Itu cara hidup Rasul. Baginda dalam keluarga ni, saya buat contoh-contoh saja untuk mengajak benda ni lah. Mau ada sekali lagi. Sekejap tu. Baginda SAW dengan keluarga. Cuba tengok baginda dengan isteri. Baginda duduk berlari. Semua tahu cerita tu. Duduk berlari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kadang Nabi menang, kadang Nabi kalah. Itu semua. Baginda dengan anak-anak. Nabi cum tu. Budak-budak kecil ni Nabi cum. Lepas tu ayah-ayah, ibu-ibu cum budak-budak. Tu kecil-kecil gitu. Cum. Pegang cum. Pegang cum. Tapi jangan kecua sampai dia lemah. Takut pandangan mudah. Baginda pernah duduk di satu masa, tengah duduk dengan sahabat ramai-ramai ni, antaranya seorang nama Aqra' bin Hadis At-Tamimi. Nabi duduk dengan Aqra' tu. Waktu tengah duduk, tiba-tiba Sayyidina Husin radhiyallahu anhu mari dekat baginda, mari dekat Nabi. Nabi pegang Sayyidina Husin, Nabi cu. Nabi cu. Aqra' ni tengok Nabi duduk cu tu. Dia kata kat Nabi, lepas dia tengok Nabi buat tu, dia kata kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni ada anak 10. 10 anak aku. Seorang pun tak cu. Anak aku 10. Seorang pun tak cu. Nabi beralih kat dia. Nabi kata tu kat dia, man la yarham, la yurham. Siapa tak tunjuk sayang dia tu pada orang, siapa tak sayang pada orang, dia tidak disayang. Itu sunnah Nabi. Ya, itu sunnah Nabi dalam keluarga. Sunnah Rasulullah dalam masyarakat. Siapa-siapa je saya bawa. Nanti dia kata Rasulullah bawa ni. Datuk orang yang ikut sunnah Rasulullah, manusia dia paling beruntung sekali. Ikut cara hidup Rasulullah, jadi paling beruntung. Rasulullah dengan masyarakat. Cuba tengok baginda menyatakan, minas sunnati, daripada sunnah aku, cara hidup aku, kaedah yang dibawa oleh aku. Dan dia kata seseorang dia mengikut tetamu dia ila babil kebabikan, dia ikut tetamu sampai ke pintu rumah. Nabi kata di antara sunnah aku, cara hidup aku, kamu sebagai tuan rumah, kalau orang main rumah kamu, orang duduk dalam rumah kamu, orang tu nak balik, tetamu tu nak balik, Nabi kata kamu tuan rumah, ikut sampai ke pintu. Tetamu tu nak balik, dia turun bawah pakai kasut, kita tuan rumah kena duduk terpacak dengan pintu tengok tetamu tu turun. Lagi dia tak hilang dari depan mata, lagi dia duduk ada depan mata, lagi kita duduk nampak, lagi tu kita tunggu. Faham bahasa lah. Tu sunnah Ustaz, tu sunnah. Orang kita duduk nampak sunnah ni, baca doa kuno. Orang yang tu sunnah. Dia nampak apa? Wiri, tu sunnah. Padahal sunnah ni cara hidup. Cara kehidupan Rasulullah, perlu Allah. Habis tu Ustaz, kalau kata orang main rumah kami, orang main panggil makan kenuri je Ustaz, kami buka pintu, kami ambil kad, kami tak kena tunggu juga ke depan pintu. Jawabnya ya, tunggu. Sampai kawan tu bagi kad, kawan tu naik motor, duk tendang info motor tu, dia nak pergi rumah sebelah, dia duk tendang info motor, kita tu rumah tu duduk terpacak lagi depan tu, tunggu. Dia berderah ke rumah sebelah, kita tak nampak dah tu rumah tu, kita tak nampak dah yang pergi makan kenuri tu, tak nampak lah. Masa tu baru tutup. Itu semua. Faham juga kan? Boleh mungkin ya lah Pak. Dan nampak contoh lah, kata tu sunnah. Tu sunnah. Naik atas lagi 29. Sunnah Rasulullah. Baginda SAW, cuba tengok antara sunnah Rasulullah. Baginda duduk di kota Mekah. Baginda ditekan. Baginda berpindah ke kota Madinah. Baginda memerintah kota Madinah. Sebab itu memerintah dengan Islam ni pun sunnah. Memerintah mengikut cara Islam, itu pun sunnah. Sebab baginda pindah ke kota Madinah, baginda memerintah Madinah dengan Al-Quran. Perintah Madinah dengan hukum Islam. Perintah negara dengan hukum Islam, itu pun sunnah.
kita ada nampak sunnah ni semayang, puasa, zakat, ajur, apa? Cara hidup tu sunnah. Dia dapat bahasa tu, sunnah Rasulullah dalam ekonomi, sunnah Rasulullah dalam sosial, sunnah Rasulullah dalam perut, itu semua sunnah. Dan untuk maklumat ayat-ayat sekalian, ayat-ayat yang terdengar nama sunnah lama dah. Lawan pada sunnah ni, nama dia bid'ah. Apa yang orang duk bunyi bid'ah, bid'ah, bid'ah tu. Lawan kepada sunnah, bid'ah. Sunnah, cara hidup Nabi SAW. Sunnah Nabi, maksudnya cara hidup Nabi SAW. Bid'ah, maksudnya perkara yang direka-reka. Bukan cara hidup Nabi SAW. Boleh faham masa tu? Dan sunnah, dia beza dengan sunnah. Ni orang yang pertama, kita bagi faham dulu. Sunnah, dia beza dengan sunnah. Sunnah, cara hidup. Yang kata sunnah, cara hidup. Sunnah, yang dia dengar sunnah-sunnah. Sunnah ni, ma'yusaru ala fi'li. Siapa buat, dapat pahala. Wala yu'aqibu ala tarkih. Siapa tinggal, tak dapat dosa. Itu sunnah. Jadi, sunnah dengan sunnah, dua benda yang berbeza. Dia tak sama. Sebab itu ayah-ayah ibu-ibu yang rahmat Allah SWT sekalian, bila kita sebut berkataan sunnah ni sekalian, tidak ada sunnah yang terbaik untuk kita ikut melainkan sunnah Nabi SAW itulah yang terbaik. Dan moderator tanya tadi, macam mana kita nak mengamalkan sunnah Nabi SAW ni? Di antara dua tiga benda kita sebut, nombor satu, dia perlu dengan ilmu, perlu kepada ilmu. Nak ikut sunnah Rasulullah, dia kenal dengan ilmu. Itu nombor satu. Sebab itu nak tahu sunnah Rasulullah, dia kena ngaji. Saya dah sebut banyak kali lah, minta maaf lah. Ni isu orang kampung ni kan. Tempat ni saya sebut, mana kita kongsi. Ni hak jenis suka isap jari ni. Kan lepas makan ni isap jari. Lepas makan isap jari ni, ni sunnah. Cara hidup Rasul. Tapi masyarakat kita hari ini, oleh kerana dia tak ngaji, dia tak tahu, akhirnya sunnah Rasulullah pun dia pelecehkan. Dia tengok orang makan isap jari, dia boleh kata orang. Dia boleh kata orang. Dia kata, ayah, macam lapar, empat lah. Nasi banyak ni yang ikat isap jari tu buat apa? Contoh. Padahal dia duduk pelecehkan tu. Yang dia duduk pelecehkan tu buat menyebab lawak tu. Dia duduk pelecehkan sunnah Rasul tu. Dia pelecehkan sunnah Rasul, maknanya dia duduk pelecehkan Rasul. Dia presi Rasul, mana dia berpresi agama Islam benar. Tapi dia bukan pasal benar. Oh, ada pakai senyap. Tapi itu Ustaz, macam mana kita nak kenal sunnah Rasul? Nombor satu, kena ada ilmu. Itu satu. Lepas kena meja. Satu. Yang kedua, nak mengetahui sunnah Rasul, dia mesti mujalasatil ulama. Dia kena duduk dengan orang alim. Sebab sunnah Rasul ni, dia perlu diikuti, dia perlu dilihat cara perlakuannya dengan cara duduk dengan orang alim. Duduk dengan orang alim, baru kita tahu sunnah-sunnah yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang ketiga, dan ni biasa Rasulullah, nak mengikut sunnah Rasul, nombor satu sekali, minta maaf, satu daripada perkara tersebut, kita kena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mula cinta kepada Rasul, baru kita boleh ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia akan membuatkan amalan kita tu istiqamah insya-Allah bila kita cinta. Jadi ilmu, duduk dengan orang alim, dan yang ketiga kena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sunnah Rasul kita boleh buat dalam kehidupan kita insya-Allah. Kerana untuk round yang pertama, round kedua ini kita panjang sikit. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz atas penerangannya. Ada tiga tuan-tuan, ilmu bercampur dengan para ulama, dan yang ketiga kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Saya nak bawa satu sunnah baginda yang rasa susah orang nak terima tapi cantik tuan-tuan. Bagaimana Rasulullah SAW melayan seorang yang pernah bunuh sahabat Rasul, nama dia Ikrimah bin Abu Jahal. Sebut kata Abu Jahal ni, orang kata jahat. Jahat macam Abu Jahal. Tak pernah orang kata jahat, baik macam Abu Jahal. Tak ada. Baik macam Abu Jahal, tak ada. Jahat macam Abu Jahal. Saya ringkas cerita tentang. Masa Abu Jahal patah balik daripada Yaman ke bumi Mekah, Ummu Hakim, isteri beliau, ujuk beliau. Sebab dapat jaminan keselamatan daripada baginda Rasul. Tak. Nabi sebut, sebelum dia sampai, Nabi sebut kepada para sahabat sebab nak melayan Ikrimah ni. Walaupun Ikrimah ni dikenal sebagai orang yang paling jahat. Pada peperangan Badar saya akui pada ayah dia. Pada peperangan Uhud saya akui pada Khalid Al-Walid.
pada peperangan Khandaq, dia bangsa utama, orang panggil first line. Kalau kita kata bangsa depan sekali tuan-tuan, dia lari tuan-tuan, balik dengan isteri dia. Nabi sebut kepada para sahabat untuk di Kota Mekah, sayatikum Ikrimah mu'minan muhajira al mayyit yuzil hayy wala yablughal mayyit. Itu yang berlaku tak? Tak ingat dia. Akan datang kepada kamu seorang lelaki bernama Ikrimah. Nabi pesan kepada para sahabat ni, akan datang saat lagi ni. Ni orang yang pernah bunuh para sahabat ni. Ni orang yang pernah pelecehkan dengan kita ni. Ni orang yang pernah melakukan kita atas kaum umat Islam ni. Dia akan main saat ini. Tapi Nabi sebut, jangan sesekali kamu caci, kamu hina, kamu maki ayah dia. Kerana kalau kamu mati ayah dia, kesakitan akan dirasai pada orang yang al-hayy yang hidup dan tidak sampai kepada orang yang mati. Bermaksud apa tuan-tuan? Betapa Nabi menyuruh para sahabat ni, walaupun orang Ikrimah ni sangat jahat, layan Ikrimah dengan cara yang baik. Terbukti ketika mana dia sampai tuan-tuan di bumi Mekah, Nabi berdiri, Nabi sebut marhaban birrafid al-muhajir, selamat datang wahai penunggang kuda yang telah berhijrah tuan-tuan. Baik, kita masuk soalan yang kedua, iaitu soalan kepada Ustaz Khairul. Masih lagi sekitar dalam sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tadi Ustaz bawah ada cerita umum A sampai Z. Dia tak cerita pun dia cerita umum sunnah tu. Kami hari ini kita nak minta Ustaz Khairul cuba sebut satu sunnah yang paling utama. Sunnah apa Ustaz yang paling utama? Kalau tanya orang lelaki, jawapan mudah. Yang tanya orang lelaki, dia kata tambah cawangan Ustaz. Itu kan? Kalau tanya orang perempuan, itu bukan sunnah utama Ustaz. Sunnah utama tolong kami kat dapur. Ni mereka balik rumah Ustaz, silang kaki tu Ustaz. Aku si baca soal khabar, tengok TV Maharaja Lano. Itu gedok-gedok sampai kutuk rumah Ustaz. Itu tanya orang perempuan. Tapi kalau tanya orang lelaki, jawapan dia lain. Rumah kita minta, kalau boleh Ustaz cuba kupaskan sedikit, kita bagi faham. Apakah dia sunnah yang tak boleh tinggal? Apa dia Ustaz sunnah yang paling utama di antara sunnah yang paling banyak? Apa dia yang paling utama yang Nabi sentiasa buat sehinggalah baginda wafat, sehinggalah baginda meninggalkan muka bumi ini dan sentiasa melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man salla bi sunnatihi ila yawmiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Terima kasih kepada tuan moderator Dr. Syarif Nizam dan juga ahli panel yang pertama Fadil Ustaz Muhammad Fawaz, pengerusi Qaryah Masjid Al-Jalal Pajak Sau, Ustaz Khairul Citri Keraman, dan juga tak dilupakan Yang Berhormat Yang Berhormat Muhammad Yusuf bin Muhammad Nur Ajun Sungai Dua, dan barisan Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah Alim Ulama Tutup Guru, dan juga barisan Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf lah malam ni tak berapa nak sedap badan, cakap pun dia nak selang dengan batuk. Minta maaf lah. Tentang-tentang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berada dalam satu majlis yang dinamakan majlis ilmu. Dan tentulah kena ingat, perbuatan kita duduk dalam majlis ni merupakan salah satu sunnah yang amat disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentulah, satu hari Nabi masuk masjid, Nabi tengok ada dua kumpulan sahabat. Satu kumpulan duk zikir, berdoa kepada Allah, yazkurunallah. Mereka berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu kumpulan lagi, mereka duduk dalam keadaan belajar, mempelajari di antara satu sama lain. Ajak kawan ni, ajak hak mana kawan dia tak tahu, hak ni pula ajak kawan hak ni tak tahu. Ya ta'allamu nafiq. Mereka belajar tentang fiqh, tentang agama. Tentang
Nabi lihat dua keadaan ni, Nabi nak duduk di mana? Nabi nak pergi duduk di satu kumpulan lagi ke? Hak duduk zikir ke? Nabi nak pergi duduk di satu kumpulan, hak sedang belajar ke? Lalu Nabi kata, kilal majlisain ala khair. Dua-dua majlis tadi bagus. Bagus. Hak satu tadi, mereka berdoa, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah akan bagi apa yang mereka minta dan mungkin Allah tak bagi. Dan satu lagi, mereka sedang